Bila saya dah bagi duit, dia duduk dalam hotel je memanjang dengan bini dia. Lebih baiklah dia pergi. Baru-baru ini, usahawan terkenal Datuk Sri Vida sempat memuat satu posting di Instagram untuk bertanyakan pendapat kepada para pengikutnya. Jelas jutawan tersebut, dia sama sekali buntu apa yang harus dilakukan kerana bekas suaminya telah datang ke Ipoh untuk bertemu dengan anak-anak. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Walau bagaimanapun, ramai netizen menasihati wanita tersebut untuk tidak berkongsi hal peribadi sedemikian rupa di sosial media. Menerusi satu sedutan rakaman di TikTok, Datuk Sri Vida pada awalnya tidak membenarkan pertemuan tersebut dan anak-anaknya juga enggan berjumpa. Namun pada akhirnya Kacak bersetuju tetapi akan ditemani beberapa individu yang lain. Walau bagaimanapun, perjumpaan tersebut terpaksa dibatalkan kerana si ayah sedang menikmati percutiannya. Dalam video yang sama, Datuk Sri Vida menjelaskan selama ini lelaki tersebut lama tidak mencari anaknya kerana sudah dihulurkan duit. Bukan itu sahaja, usahawan berkenaan juga ada membeli sebuah kereta untuk bekas suaminya itu. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen terkejut dengan pengakuan yang didedahkan oleh usahawan tersebut. Oleh sebab itu, ramai yang mengakui faham dengan perasaan Cik Bi dan Kacak tentang ayah mereka. Bila bapak Cik Bi datang malam-malam nak jumpa, saya tak bagi. Dan bila saya tanya mereka ni pun tak nak jumpa Kacak. Tapi Kacak ni akhirnya lembut hati, okey, dengan ditemani oleh Pak Jamburi, Datuk Zek tu. Kiranya maka akan berjumpa lah petang ni. Waktu ini. Tapi tak jadi. Nasib baik tak jadi. Sebab? Dia ada kat Gotong Purong. Dia ada melancong kat Gotong Purong lah. Tapi sebab saya pula bagi kat bapak Cik Bi duit. Bagi duit jangan jumpa. Sebenarnya yang bertahan selama ini tak jumpa pun saya bagi duit lah. And then saya bagi kereta kat bapak Cik Bi. Dengar? Saya bagi kereta kat bapak Cik Bi tapi saya tak tukar nama. Saya kena bagi tukar nama dulu. So kena pun sepakong besok tukar nama dia. And then bila saya dah bagi duit, dia duduk dalam hotel je memanjang dengan bini dia. Lebih baiklah dia pergi. Melancunglah dekat mana-mana bawa bini dia. Faham? So saya cerita je lah kat awak begitu. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.